ternyata. Burain. Woi, full mas. Ini sih? Yang di kandang pisang soalnya. Ini M Hanan Gemuk juga. Iya, M Hanan. No. Pur ayam tuh. Pur dicampur air, Pak, biar basah. 20 ekor, Mas. Harganya cukup 150.000. Oh, sama 500-an. Oh, 500.000-an. Iya, badan gemuk. Ekornya panjang ya. Panjang banget. Kawan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, Dosan berada di Pasar Burung Pramuka ya, dan kita posisinya ada di parkiran motor bagian belakang. Saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini dua sekawan mau coba nge-review harga burung, yang dimana kios ini memang adanya di lantai dasar. Cuman posisinya teman-teman ya, itu agak di bagian paling belakang. Jadi kita sudah lagi sembari jalan aja. Dan menurut kita, dari pantauan kita ini, luas kawan. Iya Pak, kios ini agak rekomendasi. Nih, kiosnya lagi ramai banget. Nanti kita mau coba tanya ke sang pemilik kios ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini pagi-pagi pengunjung udah rame banget Mas ya. Alhamdulillah Mas. Kira-kira Mas hari ini kios sikit bajang ada burung apa aja nih Mas? Hari ini sikit ya, bukan sikit bajang ya, sikit ya. Hari ini more M Hanan gembung banyak banget Mas. Oke. Hampir 110 ekor lah. Terus ada kacer muda hutan, kacer MH, terus ada anis MH. Terus ada kenari, ada perkutut, banyak banget lah Mas pokoknya. Jadi komplit? Komplit insya Allah. Bisa kirim-kirim Mas? Kalau kirim-kirim langsung halu-halu aja Mas, seluruh Jawa bisa semua. Untuk di Jabodetabek dan sekitarnya bisa COD. Dan untuk ke luar pulau itu khususnya daerah Lampung, Jambi, sama Palembang. Nah tuker tambah bisa nggak nih? Tuker tambah persyaratan burung bagus, sehat, dan pastinya tidak ada yang cacat. Kalau namanya tuker tambah, gitu ya? Burung langsung dibawa ke kios. Oke, langsung iya. Mas kita pantau harganya. Oke Mas, siap Mas. Pertama kita dari burung kecil dulu Mas. Ini ada ciblek sawah. Ciblek sawah Mas. Harganya berapa ini? Harganya 15.000-an. 15.000-an. Iya. Ini udah pada ngepur atau belum? Semi pur Mas. Oh, semi pur. Stok lagi cukup banyak ya. Stok full. Promo. Nah, ini ada burung campur-campur Mas. Iya. Ini berdajinya berapa nih? Berdaji 5.000. 5.000. Iya. Nah, itu yang apa gelatik belong ya? Itu gelatik belong. Udah dewasa berapa tuh Mas? Itu dewasa satunya 50.000 Mas. Oh, 50.000 ini harga penghabisan ya? Heeh. Itu zebrafinnya? Sepasang zebrafin kena 50.000. Oh, 50.000. Iya. Harga penghabisan di ruangan ini ya? Heeh. Dan ini pengunjung lagi banyak banget Mas ya di bagian luar ya. Iya. Berikut Mas yang mau dibawa burung apa sih? Ini burung more MH minusan Mas. Maksudnya minus siapanya sih? Minus di matanya ada, kurus ada. Ini non gembung. Non gembung, garansi non gembung. Ini yang kayak gini harganya berapa nih Mas? 500.000. Oh, cukup 500.000. Iya. Ini jantan ya? Jaminan jantan. Ini matanya sebelahnya atau dua-duanya? Dua-duanya Mas. Oh, dua-duanya. Mm-hmm. Tapi yang kayak maling kakinya doang ada? Kakinya doang ada. Ini apanya? Ini jantan juga? Ini jantan juga Mas. Ini di apanya kakinya? Ini paruhnya. Oh paruhnya. Iya. Yang kayak gini berapa nih? Kayak gini sama 500-an. Oh 500.000-an. Iya, badan gemuk. Ekornya panjang ya? Panjang banget. Ini M Hanan gembung ya? M Hanan gembung, garansi non gembung Mas. Ada berapa ekor Mas yang seperti ini? Yang kurusan, terus ini, terus ada matanya ada sekitar 25 ekor Mas. 25 ekor? Iya. Ini karena minus, jadi ngejualnya minus juga? Ngejualnya minus juga Mas. Wah mantep Pak, gemuk ini Pak. Ini dipegang yang apa nih Mas? Ini khusus yang bondolan Mas. Tapi MH? MH sama. Ini gemuk, sehat bang. Fisik nggak ada masalah? Nggak ada yang ini Mas. Yang ini berapa? Pokoknya. Cukup 900. Oh 900.000. Iya. MH non gembung ya? MH non gembung, garansi non gembung. Ini dipegang burung apa nih Mas? Saat More bondolan, MH non gembung. Kejual berapa nih? 900. 900.000? Iya. Ini emang tinggal satu ya? Karena gimana? Ini yang bondol tinggal satu. Tinggal satu. Ini yang bulu banyak panjang. Ya? Siap. Nanti yang panjang kita survei mas harganya. Oke Mas, siap Mas. Ini bapaknya yang beli. Mas, oke, Mas. Bapaknya. Oke, siap. Satu tuh dia. Pau up 3 ekor Mas. Burung apa ini Mas? Kenari. Kenari loper. Warna gelap. Loper gelap. Cuman ini masing-masing ekornya ke berapa? Ke 70.000-an. Oh, 70.000-an. Iya. Ini tapi pilihan jantan atau? Pilihan jantan semua Mas. Oh, pilihan jantan. Dari Malang. Oke. Stok masih banyak hari ini? Masih banyak. Nah, burung ini di situ ya, sold out Mas.
Ini harga berapa nih, Mas? More Trotolan Gemblingan Medan. Coba lihat. Nih. Ini kejual berapa nih, Mas? 500.000 aja. 500.000-an. Udah mandiri nih ya. Bapaknya yang beli ya. Wah, ini Pak. Dari mana, Pak? Dari Rawamangun. Ini Rawamangun hadir, Bos. Ini mudah-mudahan jadi jantan ini, Pak ya. Dekat Mas, ini yang ditutupin kardus, burung apa lagi, Mas? Itu more MH semua, Mas. Mudah hutan. More non gembung. Non gembung. Kacer aja banyak itu, Pak. Ini untuk harga berapa nih, Mas? 1 jutaan bebas pilih, Mas. Coba kayak gimana, Mas? Penampakannya? Kasih penuh. Ini ada isinya semuanya ya? Ada isinya semua, Mas. Jadi banyak. Kategori body gimana? Kategori body medium, Kak. Medium ke atas. Yang kayak gini cukup dengan harga? 1 juta. 1 jutaan. Stok ada berapa ekor, Mas? 150 ekor kurang lebih. Udah ngapur atau belum? Semi pur. Oh, semi pur. Pokoknya stok masih full ini ya? Full stok, Mas. Semua yang dikarusin ada isinya semuanya ya? Oh, berarti sudah rata-rata telung-telung nih. Lalu ya. Dekat, Mas, untuk yang udah dipegang. Ini yang ukurnya clever-clever banget nih. Wih, full, Mas. Ini yang di kandang pisang soalnya. Ini MH non gemuk juga. Iya, MH non gemuk juga. Yang seperti ini, Mas, ada berapa ekor, terus harganya berapa ini? Yang kayak gini-gini ada 10 ekor, Mas. Ada 10 ekor. Burungnya udah dipastikan udah bunyi. Oke. Selain itu juga udah makan pur. Udah ngapur. Harganya? 1.300.000. Oh, 1.300.000. Iya, stok ada 10 ekor. 10 ekor. Heeh. Oke, urus hitung ya, gua mesti cucu gua urung lu. Ini dipegang berapa lagi, Mas? Ini anak kacer, Mas. Kacer anak kan? Iya. Dada hitam, dada putih? Dada putih ada, dada hitam ada. Tergantung requestnya. Harganya berapa nih? Cukup 325. 325. Stok ada banyak, Mas. Luber. Iya. Ini tapi masih disuap ya? Iya. Suapnya apa? Pur? No. Pur, Mas. Pur ayam itu? Pur dicampur air, Pak. Biar basah. Kulit belum masuk dulu. No. Sama jangkrik paling. Sama jangkrik. Nah, ini. Nah, tuh. Jadi stok kacer anakan masih banyak, Mas. Wih, masih banyak, Mas. Ini tentunya campur ya, ada jantan dan betina ya. Ada jantan, ada betina. Oke. Berapa bulan lagi? Ini cililin coklat berapa nih, Mas? Cililin coklat 1.250. Maka udah ngepur atau belum? 1.250. Udah ngepur. Pur total? Hah? Tipo piro? Tipo 15. Diusik. Sik. Sing ndok isor sik. Mau dibuka burung apa sih, Mas? Ini burung beo. Anakan atau muda hutan? Muda hutan. Muda hutan? Iya. Coba lihat. Berapa nih? 1.200.000. Udah ngepur? Pur total. MH. Ini pegang burung apa nih, Mas? Anis Merah MH. Muda hutan. Ini mau kejual atau gimana? Ini kejual, Mas. Kejual berapa nih, Mas? Cukup 300.000. 300.000? Iya. Stok ada berapa banyak, Mas? Ada 10 ekor. Oh, jadi masih aman ya? Masih aman. Ini buat Bapak yang beli, Pak. Dari mana, Pak? Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Hah? Sekarang kita ke burung ke budang apa? Budang Jawa. Harganya berapa ya? Harganya 170.000. 170.000. Ini sama di bagian bawah untuk stoknya. Belum pada mandi burungnya, Pak. Ini anis kembang anak. Anis kembang anakan. Harganya 3.5. Boleh ditanggung, Bu? Boleh. Sebira 90, Mas. Sama. Untuk yang ini, Mas, berapa lagi? Anis Merah Anaan, Mas. Berapa nih? Anis Merah Anaan mandiri 3.5. Oh, udah mandiri. Bungkus, yo yo yo. Sekarang, Mas, kita stok burung foxe ya. Foxe, Mas. Ini foxe mandarin berapa nih, Mas? Mandarinya 100.000. Udah berapa pur atau belum nih? Ini semi pur, Mas. Oh, ini burung kacer, Mas. Iya. Nah, ini burung yang kacer yang digemari para kecomania. Ya, ini udah lama nggak muncul, Mas. Ya. Ini boleh ditangkap, Mas, salah satu. Boleh, ini karena kacer minesan, Mas. Oh, minesan cuma lihat kayak gimana sih? Oh iya, ini, Mas. Kurus. Masa karena kenapa? Oh, kurus. Fisik yang lain nggak ada masalah? Lainnya ada ini, ada juga yang matanya. Oke, jadi ini yang kategori minus kayak gini ada berapa ekor? Terus ada 20 ekor, Mas. Harganya cukup 150.000. Oh, 150.000. Iya, karena kurus gitu ya. Karena kurus. Oke. Ini stoknya ya? Iya. Ya, Mas. Ada berapa ekor, Mas, yang lagi ini? 20 ekor. Oh, 20 ekor. Iya, iya. Dua. Sekarang ke bagian sebelah ini, Mas. Ini kacer apa lagi nih? Itu kacer trotol, Mas. Jantan berarti enggak? Jaminan jantan. Coba deh pegang, Mas. Oke, Mas. Siap. Ini darah putih ya? Darah putih, Mas. Kemarin turun kacer telan udah berapa ekor? Kurang lebih 120 ekor, Mas. 120 ekor. Ini trotol jantan. Trotol jantan. Udah keluar metaliknya. Harganya berapa, Mas? Harganya 300, Mas. Kalau yang 300. Ini yang total seperti ini ada berapa ekor? Ada 5 ekor. Oh, 5 ekor. Ya. Ini tentunya burung masih kategori bahan ya? Bahan, Mas. Tentunya masih makan serangga. Besar. Yang ini.
Ini yang mulus-mulus. Mulus-mulus semua. Enggak ada yang cacat. Enggak ada yang cacat. Harganya berapa nih? 250. Stoknya ada berapa banyak? Stok 100 ekor. Oh, 100 ekor. Iya, ini sampai atas ini, Mas. Banyak banget nih. Pengen lihat atas sini. Heeh. Monggo, Mas. Amit. Ini pegang burung apa lagi, Mas? Ini pentet, Mas. Yang dari mana, Mas? Dari Jawa Timuran. Untuk stok mas harinya ada berapa banyak? Banyak ada sekitar 200-an mas. 200 ekor? 200 ekor. Ini emang mulus semuanya atau yang bondol? Mulus-mulus semua. Ya ada yang bondol 1-2 mas. Harganya berapa nih? Harganya kalau yang mulus-mulus 90. 90. Kalau yang bondol 70. Bondol 70. Ini bondolnya. Ini tentunya burung ini masih bondol. Bahan mas ya? Iya. Kategori bahan lah gitu ya? Iya. Punya stok masih full hari ini? Stok full mas, sampai ujung sana mas. Ada yang tak taruh di atas sampai kandangnya nggak muat tadi kok. Nah, untuk situasi pengunjungnya lagi emang ramai banget teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang mas kita ke stok burung cuca hijau. Cuca hijau mas. Ini cuca hijau apa nih? Cuca hijau dari Jawa Timur. Itu yang bagian PH. Harganya berapa nih? PH 3,5 mas. 350. 350. Untuk stok ada berapa banyak? Stok banyak. Oh, banyak. Ini sebelahnya? Itu yang bagian nopeng mas. Atau jantan gitu ya? Berapa nih? Harganya 600-an. Oh, yang burung pakanan kas biasanya mangan pisang. Mangan pisang burung pakanan kas biasa isu. Jadi. Sekarang mas, kita stok burung kenari ya? Iya. Ini yang pertama kenari apa nih? Kenari loper dari Malang. Warnanya cerah-cerah banget. Warnanya ya? Warnanya cerah-cerah banget. Mulus-mulus banget, harganya berapa? Harganya 110.000. Ini pilihan jantan atau campur? Jaminan jantan atau garansi jantan. Ini di bawah ini sama? Sama. Jadi stok lagi banyak hari ini ya? Stok full mas pokoknya, luber. Luber berapaan? MH non gembung mas, silakan mas. 90. Di sini ada juga stok burung jalak reo-reo. Berapa nih mas? Jalak reo-reo 80 mas. 80. Udah ngapurin nih? Por total. Nah, ini ada kalau mau main partai boleh. Ini jalak kapas berapa? Jalak kapas 20.000 aja. Oh 20.000. Ini cuma satu ekor jalak kapas, cuma satu ekor. Harga penghabisan. Siapa cepet ya? Aja ya. Okay. Untuk yang di sini mas, ini ada kenari apa lagi nih? Itu kenari loper gelap. Loper gelap. Wes satu gedang. Loper gelap harganya cukup 80.000 mas. Campur atau pilihan jantan? Jaminan jantan semua mas. Ini masih untuk situasi pengunjung di kios Sigit teman-teman ya, lagi ramai banget tuh. Jantan. Berapa? 40 mas. 40. Jantan ini ada itemnya mas. Ini kejual langsung atau gimana mas? Iya kejual langsung. 20.000. Ini udah habis ini ya? Iya udah habis. Apa namanya? Untuk yang di bagian luar mas? Ini ada burung lopet. Lopet ini burung dulu sultan ya. Ha-ha. Sekarang harganya berapa nih? Itu kalau yang warna hijau-hijau mas. Jadi dari ha-ha. Berapa sampai berapa ini? Dari harganya dari 30.000. 30.000 yang kayak yang hijau-hijau, jusan. Seperti ini. Kalau yang warna ini 40-an, pasju. Pas apa nih? Pasju. Pasju 40. Nah, ini udah pada dewasa atau masih muda-muda? Sudah dewasa semua, Mas. Yang parblu? Parblu ada ini. Parblu berapa? 80.000-an. Oh, 80.000-an. Ini ada pas PP, Mas. Jadi semuanya itu tergantung warna ya? Warnanya mas sebenarnya. Kalau yang ini 50-an ini. Yang 50 warna? Moka. Oh moka. Moka. Yes. Jadi bervariasi harganya. Bervariasi. Ini bawahnya untuk apa nih? Bawahnya sama mas ini mas. Oh, jenis-jenis LV semuanya beda warna beda harga ya. Beda warna beda harga. Ada GS mas ini mas no. Green series. Green series. Berapa nih green series? Cukup 60.000. 60.000 aja. Oke. Mantap mas. Siap. Warnanya pun komplit ya? Komplit mas. Ini udah pegang burung apa lagi mas? Ini sold out reo-reo 2 ekor. Oh, reo-reo 2 ekor. Sold out. Ya, bisa main. Ini mas. Sold out ini tuh. Ini udah pegang burung apa lagi mas? Kacer dada putih. Dada putih? Iya. Ini mau kejual atau gimana? Kejual. Kejual berapa nih mas? 2,5 aja mas. Oh, 250. Iya. Kasih mas ya. Oke ya mas, sold out kenari gelap berapa nih mas? 80.000. 80.000. Mas gendut yang beli nih. Nah, mas gendut ya. Dari mana nih pak? Oh dari Bekasi, lumayan jauh nih ya. Ini udah pilihan jantan. Oke. Langganan mas. Iya mas. Oh langganan. Kalau langganan nggak main harga mas. Oh nggak main harga. Iya. Coba pak ya. Mulus apa bodol ya pak? Ini pegang burung apa nih mas? SRDC mas.
SRC stok masih banyak, masih kan? Full nih, di atas banyak banget, Mas. Ini mau jual. Kejual berapa? Jawa. Cepek. Oh, 100.000. Ini ori Bali, Pak. Oke. Cepeknya yang beli, Mas. Iya. Apa? Cipo, cipo, cipo. Sekarang kita stok burung cipo, Mas. Iya. Stok sirpu. Ini harganya berapa nih? 15.000. Ini udah benar ngumpul ke burung semi puran, Mas. Untuk stok Mas hari ini ada berapa? Stok 200 ekor nih, Mas. Banyak banget. Nih, oh, sampai sono, Mas. Nih, buka nih. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, nih, sini Mas. Banyak banget nih. Dari full banget ya. Di belah seminya kosong, Bos. Ini sama. Ini ada. Ini sebelahnya ada Yuhina, kan mana berapa, Mas? 2,5, Bos. 250. Baru seket. Biasanya piro? Nah ini di atasnya ada decu kembang. Itu decu kembang jantan, Mas. Harganya berapa nih? Harganya cukup 40.000. Ini cuma satu ekor. Cuma satu ekor, Mas. Limited edition. Sekarang kita ke bagian luar, Mas. Batik belong. Berapa nih per pasang atau per ekor? Pasangnya 100, satu ekornya 50. Ini udah dewasa-dewasa ya. 80 silver. Ini parkit lokal. Parkit lokal sepasang 80. 80 udah dewasa, masih muda-muda dewasa semua. Mana, Mas? Ya, ini menurut. Yang di bawah. Jantan, Mas. Jantan. Nah, untuk yang ini, Mas. Kenari itu apa? Kenari loper putih, Mas. Berapa nih? Satunya 150. Jantan atau campur? Jaminan jantan. Ini atasnya sama ya? Sama. Jantan 100%, jantan tulang. Ini mereka berapa lagi nih? Perkutut silver, Mas. Silver. Iya. Harganya 80.000. Udah dewasa tuh, Mas, muda? Dewasa, Mas. Dewasa. Stok? Stok banyak banget. Mas, 30 ekor aja, Mas. Oke. Masa ini yang beli, Mas. Ini ya. Ini untuk penambahan stoknya. Dan ini untuk situasi Bangkok 50 ya. Promo Mas Sigit, teman-teman ya. Lagi rame banget. Ini perdana ya? Perdana, iya. Kan lainnya. Cuman orang mana ya? Ini mereka burung apa nih, Mas? Kacer, Mas. Kacer. Iya. Terjual lagi atau gimana? Terjual lagi. Terjual berapa nih? Kena 150. 150. Oh, yang grade C. Iya. MH non gembung. Medan jaminan jantan. Ini kejual lagi burung apa lagi? Kejual lagi kacer, Mas. Kacer yang grade A. Oh, grade A. Kejual berapa ini? 250. 250. Iya. Stok masih banyak, Mas. Stok full pokoknya, Mas. Okay. Melimpah stoknya, Mas. Ya. Boleh, tapi nambah, Pak. 10.000, Pak. Iya. Ini TPK umur apa nih, Mas? Ini kacer, Mas. Kacer. Iya. Mau kejual lagi atau gimana? Kejual lagi. Ini kejual berapa nih? 250. 250. Iya. Oh, yang grade A ini ya. Grade A super. Oke. Iya. Oh iya, Mas. Saya sering memperhatikan beberapa komentar teman-teman ya. Kata ini kalau di WA nggak pernah dibalas, kenapa sih, Mas? Iya, itu gini, Mas. Saya mohon maaf. Soalnya kan waktunya kan paling enak kan memang waktu malam, Mas. Oke. Jadi kalau yang WA pagi atau sore kadang suka nggak balas itu karena saya lagi ngelayanin orang di sini. Nah, jadi karena sibuk lah gitu ya. Selain itu juga kadang ngasih umpan buat nota gitu, Mas. Oke. Jadi harap dimaklum ya. Mohon dimaafin atau mohon dimaklumin kalau misal saya atau karyawan saya ada salah kata ataupun dicuekin atau apa, saya mohon maaf. Oke, gitu. Siap. Kita beranjak ke burung apa lagi, Mas? Ini sekarang kita beranjak ke stok burung perkutut. Perkutut? Perkutut putih. Oke. Ya. Nah, yang pertama dulu, Mas. Ini perkutut apa nih? Perkutut. Ini Bangkok muda, Mas. Bangkok muda harganya ya, berapa nih? Harganya 50.000. Jadi masih perdana ini ya? Masih perdana atau biasa dikatakan masih muda, Mas. Ini untuk sebelah lagi? Cemani, Mas. Oh, cemani. Iya. Berapa nih? Cemani itu 80.000. 80.000 udah dewasa atau masih muda nih? Dewasa semua, Mas. Oh, udah dewasa. Stok lagi banyak hari ini, Mas. Banjir. Ini Bangkok juga masih banyak. Mana? Bangkok. Ini bawahnya untuk yang apa nih? Yang putih, Mas. Putih lurik ya? Putih lurik. Mata merah berapa nih? Mata merah. Mata merah 180. Udah dewasa atau masih muda? Rata-rata dewasa, Mas. Seperti ini ya? Iya. Oke. Stok masih banyak, Mas, hari masih ini? Banyak, Mas. Silver juga. Itu silver bawah berapa sih? Silver itu 80, Mas. Ini, Mas. 80. Silver. Oh, yang ini ya? Udah dewasa? Udah dewasa semua, Mas. Ini punggungnya lagi rame banget, Mas, ya? Alhamdulillah. Monggo, Mas.
Ini yang diterima berapa lagi, Mas? Ini ledekan Gunung Sumatera, Mas. Sumatera. Ini ya. Yang pertama betina berapa nih? Betina 100.000. Udah ngepur atau belum? Semi pur. Cuman kondisi sangat mulus ya. Sangat mulus-mulus, Mas. Itu yang ya, bagian jantan 230. Udah ngepur. Semi pur, Mas. Untuk stok Mas hari ini ada berapa banyak nih? Hari ini stok ledekan 30 ekor. Oh, 30 ekor. Ini karena enggak ada tempatnya, Mas, kita taruh di kandang susun. Ini ya. Banyak ini di atas yang di atas itu ya. Ini banyak banget, Mas, di atas. Ini untuk penambahan stok burung SRWC ya, digas masih sedikit hari ini teman-teman ya, jadi pilihannya masih banyak, cuman kelihatannya ini tinggal bondol-bondol. Trucuk Selawe. Ini trucuk yang dari mana, Mas? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ini kutilannya? Kutilannya 10.000, Mas. 10.000. Udah pada ngepur nih. Ini trucuk lagi. Yang di atas kenari apa sih? Kenari gacoran, Mas. Loper. Loper. Harganya berapa nih? Harganya 280. Ini jaminan gacor. Jaminan gacor. Nah, itu ada red siskin, Mas. Red siskin itu ada jantan, ada betina, Mas. Klasik. Klasik, cuman masih muda, Mas. Harganya? Yang kalau yang betina 300, jantan 500. Mas bayar, Mas bayar. Kira. Gacornya yang mana, Mas? Pilih, Mas. Ayo, Mas. Ini dipegang burung apa lagi, Mas? Kacer, Mas. Kacer. Iya. Ini mau kejual lagi atau? Jual lagi. Kejual berapa ini? 2,5. Kalau 250. Masa yang beli? Ini ya. Ini yang grade A ya? Grade A super. Jalak suran, Mas, berapa ya? Ini? Jalak suran 425-an, Mas. Udah gacoran. Oh, udah gacoran. Gacoran. Ini yang anakan belum masuk atau ya? Anakan belum masuk sementara, Mas. Okay. Ini banyak burung apa lagi, Mas? SRDC, Mas. Kejual lagi? Iya. Kejual berapa ini? Cepean. Oh, 100.000. Ini untuk reviewnya kayak cukup, Mas, ya? Oh iya, Mas, makasih banyak. Ini semuanya. Ini bisa mewakili teman-teman kecuali, Mas. Soal harga ini udah harga net banget, Mas, bisa lihat. Iya, nego-nego tipis lah, Mas. Ya, apa namanya si pasar kita wajar, Mas, tawar-menawar. Terima kasih banyak, Mas, ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan sedikit masuk gas, Mas, sedikit semakin jaya. Amin. Dan semakin banyak pelanggan. Amin. Terima kasih, Mas, ya. Makasih banyak. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di kios Mas Sigit yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomor WA-nya. Terima kasih yang sudah menonton, pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.